Kebakaran di daerah Pusaka Negara, titik terangnya di lokasi warung pedagang, sudah merambat satu kios habis. Muter, muter ya, muter. Muter biar muter, masalah kan umum dirami itu telepon. Dan warga berduyun-duyun sambil menyiram air untuk memadamkan api. Terangin di kios dagang kaki lima. Dan merembet ke atas. Kan kabel telepon kena imbas luapan api, bahkan dari kios satunya juga udah merembet, kayaknya bakalan kebakar kalau nggak keburu disiram dipadamkan ya. Kalau nggak keburu dipadamkan, ini bakal meluap. Bakal meluap. Oke, kita mau terjadinya sih nggak tahu nih. Awal mau awal terjadi percikan api. Dan dari tim keamanan Polsek Senepat sudah datang untuk mengamankan warganya. Di posisi tepat di sisi jalan makam desa Pusaka Ratu. Kendaraan lebih dipindahkan untuk berputar haluan untuk menghindari terjadinya percikan api.